Tetapi ada yang bisa menjamin nggak sebelumnya itu 88? Belum. Bisa jadi sebelumnya cuma 85. Bisa jadi sebelumnya cuma 86. Setelah dikasih koreksi, diuji menjadi 92. Jadi naiknya itu lebih dari 5 ron. Apa sudah dong buat koreksi? Nah ini yang untuk solarnya, tolong dibenerin. Nah itu dari pemerintah itu 48, tapi kita nggak bisa menjamin setan number dari pemerintah itu 48, bisa juga 46, karena pernah ada yang ngalamin gitu ya, solarnya atau mobil dieselnya jadi nggak enak gitu. Itu biasanya karena memang solarnya di bawah 48. Setelah dikasih koreksi menjadi 51,4. Ini kalau saya bilang terlalu banyak, karena solar kendaraan diesel di Indonesia itu banyak yang disetting untuk setan number 48 sampai 50, 49, 48, 50. Jadi kalau pakai 51 kurang bagus untuk solar. Kenapa? Apa bedanya solar dengan bensin? Yang bisa jawab bedanya solar sama bensin, saya kasih buku satu. Langsung maju pak. Oh silahkan pak. Oh dari Kediri, luar biasa. Dengan bapak berdiri pak. Abang-abang, apa bedanya kendaraan bensin dan solar di mesinnya? Kalau kendaraan bensin menggunakan diesel, jadi pengapiannya itu dipercikkan di api. Dengan solar hanya disemprotkan bahan bakar, pengapiannya itu dengan kompresi. Ya. Tanpa busi. Pak Bambang, terima kasih jawabannya betul. Nanti bukunya dikasih apa ya? Silahkan duduk kembali. Betul sekali, bedanya dengan bensin dan solar adalah bedanya solar itu tidak ada businya. Kalau bensin ada busi. Jadi kalau solar, Anda tidak menggunakan spesifikasi solar yang pas, maka yang terjadi apa? Nggak terbakar-bakar itu, karena nggak ada businya. Sedangkan kalau bensin, Anda pakai ronnya tinggi sekali ya. Misal kita pakai pertama turbo ditambahin koresing itu jadi ron berapa? 100 lebih. Ya kemarin saya mencoba itu sampai ron 109. Tinggi sekali. Dipakai di mobil, bisa nggak? Bisa. Ada masalah nggak? Masalah. Kenapa? Karena meskipun dia tidak terbakar sampai titik mati atas, dia tetap terbakar oleh percikan api dari busi. Nah, sekarang kalau solar, ada businya nggak? Nggak ada. Jadi, bagi Anda yang pakai eco diesel, jangan pernah melakukan double dose. Ya, kalau satu pil untuk 50 liter, ya 50 liter. Jangan satu pil untuk 30. Kalau satu tablet untuk 10 liter, ya untuk 10 liter. Jangan digunakan satu tablet untuk 5 liter. Nggak boleh. Karena yang terjadi nanti malah mesinnya kurang bagus untuk diesel. Nah sekarang ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau ketuker pak? Saya pakai diesel tetapi saya cemplunginnya eco racing mobil. Terus saya pakai bensin tetapi saya cemplunginnya solar. Gak ada pengaruh, gak ada masalah. Gak usah takut, gak usah was-was, gak usah stres. Gak ada masalah. Gak akan terjadi reaksi di sana. Sisa-sisa eco racing akan terbuang lewat knalpot. Jadi eco racing ini Anda masukkan sebelum isi bahan bakar ya. Anda cemplungkan dulu ke tangki, kemudian biar bahan bakar ketika Anda masukkan dia sambil ngaduk. Itu cepat sekali, paling cuma 5 menit sampai 10 menit sudah tercampur dengan sempurna. Oke, next Pak. Nah ini yang tadi saya sampaikan, Anda bisa search di motorplus-online.com ya. Motorplus-online.com ini ada di website ya. Bensin pertama lawan premium oplosan. Premium sama pertama mahal mana? Mahal pertama. Kira-kira premium sama pertama kalau dipakai di motor tenaganya bagus mana? Bagus pertama. Kata siapa? Ini kalian gedein pak.
Ternyata setelah diuji, baik, tolong digedein. Ini agak digedein. Nah, setelah diuji dengan pertamax murni tanpa dicampur, kemudian didengar kembali, powernya adalah sekian. Ternyata power ini di bawah premium plus eco racing. Jadi dia bilang eco racing terbukti bisa nambah power dan torsi melebihi pertamax. Close dulu dong. Jadi meskipun oktannya sama, misal premium oktannya 87 ya, di pom bensin ternyata cuma 87, tambah eco racing jadi 92. Pertama berapa? Sama 92, tapi kenapa kayaknya lebih bagus premium plus eco racing? Karena tidak hanya oktan yang ada di dalam eco racing, ada zat-zat lain Pak, zat pembersih yang membersihkan kendaraan Anda, mesin kendaraan jadi lebih bersih, dan ada nanoteknologi. Next. Nah, nanoteknologinya nanti akan saya jelaskan setelah uji dyno test ini. Nah, dyno test ini berhubungan dengan apa? Dengan nilai oktan. Nilai oktan makin tinggi, maka tenaga horsepower dan torsi yang dihasilkan makin besar. Nah, inilah uji dyno test yang kita lakukan dan sebagian disaksikan oleh tabloid Motor Plus. Jadi ini datanya akurat semuanya. Next. Nah, ini motor kendaraan yang kita suka kita punya, motor Honda. Bahkan saking banyaknya motor Honda itu, kalau di Jawa sepeda motor itu sebutannya apa? Honda. Jadi di Jawa itu, saya dari Jawa, mungkin banyak teman-teman dari Jawa juga, kalau kita ngomong sepeda motor atau kendaraan bermotor, itu kita sebutnya sebagai apa? Honda. Meskipun mereknya Yamaha, kita sebutnya Honda. Ini jadi motor sejuta umat ya. Mungkin yang punya Honda Beat ini banyak banget di seluruh Indonesia. Nah, kita coba buktikan premium biasa plus eco racing. Nah, ini eco racing plus plus premium, yang di bawahnya adalah standar. Kita lihat powernya. Powernya yang eco racing hijau, yang premium tanpa eco racing warna oranye. Nah, inilah power. Eco racing yang warna hijau, yang premium biasa yang warna oranye. Tinggi mana, Pak? Tinggi eco racing. Nah, ini dari tenaganya. Setelah hanya mencampurkan sedikit eco racing, itu bisa naik hampir 2 horsepower. Bayangin Pak, motor Beat yang horsepowernya cuma kecil sekali, hanya dengan nyemplungin eco racing bisa naik hampir 2 horsepower. Ini buat orang-orang balap, yang orang-orang suka balap motor, ini nggak relevan banget. Kenapa nggak relevan? Karena ganti knalpot racing dengan harga knalpot racing mungkin 5 juta, 6 juta, itu biasanya cuma naik 1 horsepower. Ini nyemplungin barang harga 1 tablet 5.000, naik 2 horsepower. Applause buat eco racing. Mending ganti knalpot racing harga 5 juta atau 2 juta, atau nyemplungin eco racing cuma nambah 5.000. Ini eco racing ya, dan gak bikin berisik gitu kan. Gak boros lagi. Kalau pakai knalpot racing, dia pasti jadi boros. Kenapa? Karena dia ngejar torsi di bawah. Otomatis dia memang ngebuang bensin di awal. Kalau motor pakai knalpot racing, udah pasti boros. Next. Kemudian ini motor yang banyak orang pakai juga, Honda CBR 250. Ini gak tanggung-tanggung. Kalau tadi pas Honda Beat, kita bandingnya premium plus premium. Nah, kalau ini kita tandingannya premium lawan pertama plus. Kira-kira menang mana, Pak? Nah, tapi memang nggak begitu jauh gitu ya. Tapi luar biasa. Ini CBR plus eco racing pakai premium. Ini CBR pertama plus tanpa premium. Yang pakai eco racing warna oranye, yang pakai pertama plus warna kuning. Dan luar biasa ini hasilnya. Ini yang warna oranye ini adalah premium plus eco racing, yang warna hijau ini adalah pertama plus. Applause dulu dong buat eco racing. Premium lawan pertama plus, Bapak, luar biasa ya.
ternyata masih menang eco racing. Kemudian selanjutnya kami coba dengan octane booster dari Amerika dan dari Jerman. Kira-kira menang mana? Indonesia dong. Cross dong ke Indonesia. Ternyata menang octane booster buatan Bandung, Pak. Applause dulu buat Bandung. Ya, ini Jerman warna oranye, Eco Racing warna hijau. Ini Eco Racing warna hijau, yang Optan Jerman warna oranye. Mereknya Bardar. Sengaja nggak ditulis di sini, ya, karena nggak enak sama yang punya. Jadi merek Bardar. Kalau yang Amerika merek Griffon. Nah ini yang Amerika yang premium plus Amerika ini warna merah di bawah. Premium plus Eco Racing warna orange di atas. Dan ada satu yang kita pelajari di sini Bapak sekalian. Selain grafiknya lebih tinggi, selain horsepower-nya lebih tinggi, ternyata grafiknya lebih stabil, Pak. Dibanding produk lain. Grafiknya naik turun. Enak mana, Pak? Grafik naik turun atau yang stabil? Ya, kalau mau naik turun enaknya di rumah ya, jangan di motor. Gitu. Itu urusan lain. Tapi kalau di sini, kalau di ke atas motor, ya jangan yang naik turun, yang stabil. Karena stabil itu membuktikan bahwasanya kendaraan mesin itu berfungsi dengan sangat-sangat normal. Sangat-sangat pembakarannya sangat-sangat sempurna, efisien. Jadi dibuktikan dari grafik dan dibuktikan dari tadi apa? Uji emisi. CO-nya 0. Nah ini satu lagi yang paling menarik Bapak sekalian. Ini yang membuktikan bahwasanya setelah menggunakan Eco Racing itu sama sekali tidak terjadi knocking dalam kendaraan. Ini motor saya, motor CDR 1000 tahun 2013. Motor ini punya 180 horsepower. Jadi gede gak motor 180 horsepower? Honda Jazz aja cuma 98 horsepower. Ini motor 180 horsepower. Tetapi waktu itu ketika saya pakai motor ini ya, ketika masih standar, masih knalpot standar, mesinnya masih standar, koplingnya masih standar, pengapiannya belum pakai Vortex, masih semuanya standar, saya pakai disentuh top speednya 250. Gak bisa lebih dari 250. Setelah saya ganti knalpot, ganti macam-macam, habis sekitar 70 juta, ternyata nambah 15 km per jam. Dari 250 jadi 265. Keluarin duit mahal buat ngoprek, termasuk datengin waktu itu mekanik dari Thailand untuk ngatur pengapiannya, ternyata cuma nambah 15 km per jam. Bete nggak? Agak bete. Kenapa? Karena saya tahu motor ini dari Amerika, di sana itu orang-orang pakai motor ini bisa sampai 300. Ya, ini digas, disentul, sampai gigi 6, sampai mentok, gasnya mentok udah nggak bisa nambah lagi, itu cuma 265. Setelah ditambah Eco Racing, nyemplungin barang harga 5.000, belum nambah berapa Pak top speednya? 295. Saya kaget, kok bisa gini, kenapa hanya masalah oktan di kendaraan top speednya bisa beda jauh banget, 265 menjadi 295, bedanya sampai 30 km per jam. Ternyata jawabannya setelah saya melakukan dyno test, jawabannya di sini Pak. Ini Eco Racing yang warna hijau, pertama plus warna oranye. Ketika hanya menggunakan pertama plus, waktu digas, ini RPM ya, ini RPM, ini tenaga. Waktu digas mengikuti RPM, RPM gas gitu ya. Set, ternyata waktu di RPM 11.000 mesin terjadi knocking. Tandanya dari mana? Dari sensor di motor saya, ECU-nya memberitahukan suruh memberhentikan bensin yang disemprotkan ke dalam mesin. Jadi meskipun masih digas, tetapi suara motornya jadi gitu.
Jadi apa namanya, meskipun udah digas, bensinnya dihentikan sama si ecunya. Jadi tutup gitu, seperti gitu. Tapi nggak seperti ini ya. Sampai keluar apinya di knalpot. Tutup gitu. Itu apa namanya, kalau orang motor nyebutnya sebagai limiter. Jadi limiternya naik. Kenapa? Kenapa muncul limiter di sini? Karena mesin terjadi knocking dideteksi oleh ECU. Dideteksi oleh komputer yang ada di dalam kendaraannya. Karena komputer mendeteksi adanya knocking, stop, jangan maju lagi, jangan digas lagi. Kalau masih digas lagi, mesinnya bisa rusak, bisa jebol. Karena knocking dengan RPM yang sangat tinggi, pasti mesin jebol. Nah, setelah dikasih eco racing, ini sama-sama kita gas, Pak. Gas terus. Dari RPM bawah 5000, dia ternyata setelah 11000 ini masih memberikan jalan. Limiternya belum naik. Jadi masih bisa digas terus sampai RPM 13000, Pak. Jadi, napasnya panjang banget. Inilah yang bikin top speednya naik di Sentul itu sampai lebih dari 30 km per jam. Apa dulu dong, Pak? Inilah yang membuktikan di motor kita atau mobil kita bisa terjadi, tidak terjadi knocking. Eco racing itu bisa dibuktikan dari grafik ini. Next. Nah, ini kita bandingkan dengan Shelby Power. Ya, premium loh. Ada yang fanatik dengan bensin Shell. Bensin Shell itu buatan Italia ya. Shell itu buatan Italia. Dia partnernya dengan Ferrari Shell Ferrari. Ini buatan Itali. Banyak sekali orang-orang motor, orang-orang mobil yang fanatik pakainya Shell terus. Nah, kenapa? Karena memang Shell bagus. Harganya juga agak mahal, 9.500 liter. Nah, setelah kita bandingkan dengan premium, wah, premium mau melawan Shell, bagus mana ya? Ternyata luar biasa. Ini Shelby Power warna biru, Eco Racing warna merah. Biru di atas atau di bawah? Bawah. Yang merah di atas. Ternyata Shell kalah dengan premium. Aplaus dulu dong. Oke, next. Nah, itu tadi grafik horsepower, ini grafik torsi. Kalau horsepower itu ngaruhnya di top speed, kalau torsi itu ngaruhnya di akselerasi. Nah, ternyata sama, Pak. Biru sama merah, tinggian mana? Tinggian merah. Ternyata premium torsinya jauh lebih tinggi dibandingkan Shell. Torsi makin tinggi, itu sudah pasti bensinnya makin irit. Karena torsi itu Anda gas sedikit, kalau torsinya tinggi, mobil langsung lari. Otomatis Anda nggak perlu nginjek gas dalam-dalam. Itulah efek untuk torsi. Torsi itu percepatan. Kalau horsepower itu top speed. Torsi makin tinggi, otomatis percepatannya makin kencang. Anda gas sedikit aja, mobil langsung melaju. Aplaus dulu dong buat Eco Racing-nya. Nah, ini kita bandingkan dengan kendaraan yang kompresinya tertinggi. Kalau mobil kompresi paling tinggi berapa? Berapa banding berapa? 1:12. Ya, betul. 1:12. Itu mobil-mobil Mazda. Mobil-mobil Mazda, dia ada teknologi SkyActiv ya. Teknologi SkyActiv di mana nilai kompresinya itu tinggi sekali, 12:1. 12:1 tinggi sekali ya. Dia harus pakai Pertamax turbo. Gak bisa pakai bensin biasa. Kalau kendaraan-kendaraan Avanza, Innova itu berapa kompresinya? 10.5:1. 11:1. Paling tinggi itu kayak Lamborghini, Ferrari, Mazda itu 12:1. Nah, kalau motor ini kompresinya 13.5:1. Jadi melebihi Lamborghini dan melebihi Ferrari. Nah, karena dia special engine. Memang dari pabrik untuk balap. Kompresinya 13:1. Dan ini luar biasa sekali perbandingannya.
sebelum menggunakan ecoresin dan sesudah. Bedanya sampai 5 horsepower, Bapak-Ibu sekalian. 30 ke 35, 34, hampir 4 horsepower. Padahal teman-teman balap motocross ya, biasanya mereka ganti knalpot. Knalpot motor-motor seperti ini harganya rata-rata 19 juta, 20 juta. Mahal enggak knalpotnya? Mahal. Itu hanya menaikkan rata-rata 1 sampai 2 horsepower. Tetapi Eco Racing harga cuma 5.000 rupiah, cemplung. Dia bisa naik sampai 4 horsepower. Luar biasa. Ya ini sama, ini di grafik torsinya. Ini premium lawan pertama plus, jadi perbedaannya nggak terlalu jauh. Kalau tadi premium lawan premium, ya. Okay, next. Nah, yang terakhir adalah diesel. Tadi Bapak lihat mobil Fortuner ya, di gambar-gambar depan ya. Ternyata diesel juga sama, Pak. Ini biodiesel warna merah, eco diesel warna biru. Tinggi mana? Tinggi eco diesel. Dan ini lumayan besar. Bisa dibesarin dikit, Pak? Saya mau lihat nih perbedaannya berapa. Tuh, Pak. Bedanya 320 ke 330. Bedanya 10, Pak. Luar biasa. Aplaus dong buat Ecoresin. Beda 10 poin itu sangat besar sekali. Ya, kita ngerubah nyeting knalpot, nyeting apa itu biasanya tuh naik cuma sekitar 5 poin horsepower, 5 poin torsi, paling naik 2. Ini bisa naik 10, Pak. Makanya eco diesel itu ketika sudah dipakai di kendaraan itu sangat hemat sekali. Testimoninya banyak nggak? Banyak sekali untuk diesel. Banyak sekali. Estavator, kapal, genset, mesin healer padi. Ya kemarin baru terima lagi testimoni dari Pak Iban ya. Itu testimoninya agak lucu. Ada mesin slep padi. Yang mesin slep padinya lucu. Yang dia baru mati kalau solarnya habis. Jadi nggak ada tombol buat matinya ya Pak Iban ya. Petani ini ya, ini petani saking pinternya gitu. Pokoknya dia kerjanya itu sampai solarnya habis. Kalau solarnya belum habis, mesinnya belum mati, kerja terus, nyelak terus. Biasanya habis jam 5 sore. Ya biasanya dia kerja dari siang, bukan dari pagi ya. Dari siang jam 5 sore udah habis. Jam 5 sore solar udah habis, mesin healer atau slep padi itu udah otomatis mati. Nah, ini dicemplungin satu tablet eco diesel. Ternyata sampai jam 7 malam belum mati-mati. Jadi petaninya bingung. Ini udah pengen pulang, udah malam, ini nggak mati-mati gimana? Akhirnya didiamin, tinggalin aja lah. Jadi biasanya buat nyelap ini bisa sampai 50%, Pak. Buat selepan padi, genset dan sebagainya, itu luar biasa. Aplaus dong buat eco diesel.